29 cukup baik. Tampaknya gagal kali ini. Masih dikuasai oleh Peregrine. Oh, nampaknya Michael skill di diri nomor 27 sangat percaya diri. Nomor 17 nyaris saja tadi skema yang cukup baik diperlihatkan. Dan sudut masih berhasil kali ini dimentahkan oleh kegempalan tubuh dari kiper Persebat. Nomor punggung 20 cukup baik. Nomor punggung 7 kita lihat sangat nyaman sekali mengolah bola dari kaki ke kaki para pemain Peregrine. Seperti latihan saja kali ini. Mengurung pertahanan dari Riulans. Oh, kali ini kiper Ringan harus bekerja keras dalam membendung serangan-serangan yang dilakukan oleh Peregrine. Pertama akan berakhir, kedudukan masih 0-0. Cukup baik, 1-2, apakah akan menjadi gol? Oh, penyelamatan penting yang dilakukan oleh kiper dari Persebat tadi. Dengan kemenangan ini tentunya KRM masih berada di posisi ketiga wilayah barat karena tadi Peregrine. Jarak jauh tadi dari pemain nomor 22. 1-2 nomor 6 kali ini. Satu kesempatan berhasil diselamatkan tadi oleh defender. Cukup baik kali ini penyelamatan di garis pertahanan atau garis gawang dari KRM. Riungan karena mereka juga sepanjang pertandingan akan baik sekali. Kita lihat Riungan coba melancarkan serangan kejutan. Ya, gagal kali ini kiper dari Peregrine. Hasil tadi membaca tendangan dari pemain Riungan. Sepanjang pertandingan baik sekali kita lihat Riungan coba serangan kejutan. Ya, gagal.